Hai guys, welcome to Bike My Channel. Kembali lagi dengan aku di channel Twin Tutorial. Dan kali ini aku mau ngasih tutorial yaitu cara menambah like TikTok gratis, aman, dan pastinya permanen ya guys. Membuat video TikTok memang susah-susah gampang ya guys. Kalian harus putar otak untuk bisa membuat video yang menarik bagi pelanggan. Tapi kadang ekspektasi tak sesuai dengan realita bukan? Sudah susah payah buat video semenarik mungkin, hasilnya sepi like dari viewers. Terkadang hal tersebut membuat kalian frustasi dan malas untuk membuat konten kembali karena sudah down duluan melihat konten yang sepi like maupun viewers. Nah, oleh karena itu di sini saya akan berbagi tutorial cara menambah like gratis, dan ini adalah menjadi salah satu alternatif dan pilihan bagi kalian yang ingin video TikTok yang diunggah banjir like. Dan biasanya aplikasi ini berupa link penambah like di TikTok dan mudah untuk digunakan ya guys. Oke, dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel aku. Oke, let's go. Oke, tapi sebelum kalian menggunakan aplikasi tersebut, profil TikTok kalian tuh jangan di private ya guys. Usahakan di publik aja. Nah, kemudian kalau sudah, kita memerlukan aplikasi, yaitu namanya aplikasi Google Chrome ya guys. Dan kemudian kalian tinggal ketikkan aja firelikers.com. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kalian klik yang paling atas ya guys. Dan ini adalah tampilan awalnya, bahkan seperti ini ya guys. Dan di sini kalian scroll aja ke bawah. Di sini ada tiga pilihan ya guys. Ada like instan, viewer instan, dan pengikut instan. Nah, kita scroll aja lagi. Nah, di sini kita disuruh verifikasi nama profil TikTok kita ya guys. Nama belakang. Nah, kalian tinggal kembali aja ke profil TikTok kalian. Nah, kemudian tinggal salin aja ya nama pengguna TikTok, tepatnya di bawah foto profil. Kemudian kembali lagi ke webnya. Oke, dan di sini kita tinggal tempel saja link yang sudah kita salin tadi. Kemudian klik melanjutkan. Oke, dan kemudian kita disuruh memasukkan kode keamanan ya guys, yang paling atas 49Z78. Oke, dan di sini aku akan nulis kodenya dulu ya guys. 49Z78. Oke, kalau sudah klik melanjutkan. Oke, dan setelah kita disuruh memverifikasi akun, nah bakalan tampilannya tuh seperti ini ya guys. Kemudian kita scroll ke bawah, dan di sini kita tuh disuruh pilih alat. Nah, ada tulisan dapatkan like, fans, dan viewers instan. Oh ya guys, dan di sini juga ada giveaway 10k penggemar loh. Nah, jadi ini tuh kayak diundi gitu loh guys. Oke, nah kemudian kita lanjut ya guys. Kita pilih aja yang paling atas, like otomatis. Nah, kalau sudah seperti ini, kita scroll aja ke bawah, dan kemudian kalian klik aja kunjungi situs web. Oke, dan di sini kita disuruh memilih video mana yang mau ditambahkan like-nya ya guys.
Oke, dan di sini aku bakalan pilih video yang ini aja. Oke, dan kalau sudah kita scroll aja ke bawah dan ketemu tulisan kunjungi dashboard FireLiker. Kita klik aja. Nah, ini kita sudah berhasil ya guys. Nah, telah berhasil dikirim ke postingan akun profil TikTok aku. Oh ya guys, berhubung ini adalah web gratis, bisa aja kita tuh mendapatkan lebih ataupun juga bisa kurang ya guys. Dan juga otomatis kita tuh mendapatkan like atau viewers ataupun pengikut. Nah, kita itu dipilih secara acak ya guys. Jadi kita, tentu saja kita cuma pilih video yang mana yang mau ditambahkan like-nya. Nah, kalau kemudian like-nya itu nggak muncul, berarti kita itu cuma mendapatkan viewers ya guys. Oke, dan ini keterangannya yaitu telah berhasil ataupun sukses. Jadi kita tinggal tunggu saja like masuk di video TikTok kita ya guys. Oke, cukup sekian tutorial dari aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.